Tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kang Dadang. Waalaikumsalam. Kamu ngapain kesini? Ya ampun, Kum. Kamu teh ngomongnya basa-basi bener. Ya udah jelas-jelas, Pak Dadang teh nganterin penumpang. Ya ampun, Ceng. Kenapa saya bisa lupa begitunya? Beliau ini kan... Jangan pada berisik deh. Kalian mau ketemu Mustaqim kan? Cuma kata asistennya dia nggak ada. Lagi ke balai pelatihan. Udahlah, pedut. Kalau kamu teh ditolak gara-gara banyak penyakit itu, diantaranya adalah kolesterol, asam urat, darah tinggi, ya udah ikhlasin aja. Nggak usah ngibul sama CS-nya begitu juga kali. Siapa yang ngibul? Saya teh orang kaya, nggak pernah ngibul. Emang orang miskin. Bohongnya sering. Erlah. Mana? Ojek. Bisa berisik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajeng. Lampu merah, Kang. Papaan kamu? Turun. Ojek, Kang. Turun. Barangan aja, ojek. Saya tuh orang kaya. Saya ini sedang melakukan penelitian transportasi perbojegan. Ah, itu bener tuh. Apa lihat? Saya pernah naik ojek Akang. Barangan aja. Maaf, Kang. Assalamualaikum. Iya, sana. Langganan tuh. Dia jahat sama langganannya. Dasar norak. Pengen banget naik motor orang kaya. Aja. Kamu langsung beli aja ya. Iya, Cok. Cucu berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Iya, Cok. Pedutnya benar juga, Nyakumnya. Kita udah jauh-jauh ke sini. Pak Mustaqimnya ada di balai pelatihan. Saya jadi deg-degan. Dengan kenapa? Hah? Takut gak diterima? Udah tenang aja, Kum. Kita mah pasti diterima. Kita kan sehat, gak kayak pedut. Kalau pedut mah ya, saya yakin nih. Kasih. Iya juga, Nyak. Lilis. Baru diomongin, udah nelpon. Assalamualaikum. Sampai nak. Iya, bukannya nyampe lagi, udah kelewatan no gangnya. Iya. Iya. Kita mau kemana ya nak? Hah? Nah, kan Bang Idoi nganterin ayah pulang ke rumah. Ke rumah kamu? Iya, ke rumah ayah Bang Idoi, masa ke rumahnya Bang Idoi. Ya biasa aja tuh, Nap. Jangan marah. Ya, ayo kagak marah, kagak. Ya udah kalau gitu nanti-nantian aja. Ayo ke rumahnya Bang Idoi, ya. Mau apa, Nap? Ya enggak bisa tuh, Zainab. Kamu kan bukan istri saya. Nanti kalau kamu udah resmi jadi istri saya, baru kamu boleh tinggal di rumah saya. Benar-benar, insya Allah. Astagfirullahaladzim, kenapa insya Allah? Ini kenapa insya Allah, ya Allah, jangan mati dong, Allah, jangan mati. Kamu bicara apa sih, Nak? Ayah kagak ngomong HP-HP. Ya udah deh, Bang Idoi, sampai di sini aja dulu ya, biar ayah jalan sendiri deh ke rumahnya. Tadi katanya mau ke rumah kamu. Iya, bukan dulu ya Allah, kenapa mesti Bang Idoi sih, kagak yang lain aja. Kamu kenapa sih? Kagak Bang Idoi, ya udah deh, makasih banyak ya Bang Idoi udah dianterin. Udah biarin ayah jalan kaki aja. Jalan kaki kemana? Jalan kaki, ya ke rumah ayah
Bang Idoy, masuk ke rumahnya Bang Idoy. Oh, ayo senter. Kagak usah. Udah sampai di sini aja Bang Idoy. Makasih banyak. Ayo pulang aja sendiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan Bang Idoy. Jalannya lewat mana ya? Tam, tak ceng, tak ceng. Masih lagi? Idoy. Oh. Assalamualaikum, Doy. Waalaikumsalam, Kum. Kum, ini saya teh nyasar, Kum. Nyasar? Nyasar di mana? Aduh, saya nggak tahu, Kum. Idoy nyasar. Astagfirullahaladzim. Doy, coba sekarang kamu lihat sekeliling kamu. Kamu ada di mana? Ada tanda-tanda apa atau bagaimana begitu? Saya nggak tahu, atuh, Kum. Doy, sekarang kamu dengerin sayanya. Kamu dari mana? Saya dari rumah, Kum. Oke, terus kamu mau pergi kemana? Pergi kemana ya? Sama siapa? Sendiri. Kamu pergi dari rumah sendiri. Kamu mau pergi ngajak saya, Kum? Bukan begitu maksud saya, Doy. Kamu tuh pergi dari rumah sendiri atau sama siapa? Kamu mah aneh, Kum. Ini saya bukan di rumah. Saya lagi nyasar ini. Iya, saya tahu, Idoy. Alhamdulillah. Kalau kamu tahu, Kum, jemput saya ya, Kum. Assalamualaikum, Kum. Doy, jangan dimatiin. Apanya? Teleponnya. Doy, sekarang dengerin saya lagi nya. Kamu itu dari rumah sendiri atau berdua? Oh, berdua, Kum. Sama siapa? Sama siapa tadi ya? Kum, udah tuh kamu jemput saya, Kum. Ini udah mau maghrib, kasihan Jennifer, Kum. Iya, saya jemput, Doy. Tapi kamunya di mana? Tadi Zainab turun di sini. Terus saya... Sebentar, Doy. Zainab. Kamu mau bicara sama Zainab, Kum? Kamu jangan kemana-mana, ya. Tunggu saya di situ. Saya sama Aceng segera ke sana. Oh, iya, Kum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nganterin Zainab ke rumahnya. Gawatnya. Ganas Idoy sekarang ya. Ganas bener. Wuh, cinta akan menemukan jalannya, Ceng. Iya, Ceng. Kayak kamu sama Bu Yolanya, Kom, ya. Udah. Jangan dipikirin begitu. Ntar dalam lagi. Yuk, jemput Idoy yuk. Kamu gak usah ngomongin Bu Yola lah, Ceng. Kom, ini sih sebenarnya masalah gampang, Kom. Kalau kamu teh gak mau sama Bu Yola, kasihin saya aja. Aduh. Wow. Sebentar. Ini teh tatapan marah sama saya atau cemburu? Aduh. Jemput. Mau ke mana? Ya balik arah lah. Rumah Bu Yola sana. Shhh, rumah Zainab sana. Rumah Bu Yola aja deh. Ceng. Aduh. Bu Yola.
Okay.